don't stop. Kita harus melihat sesuatu yang lebih holistik. Ini objektif. Sepak bola itu indah, luar biasa. Rock and roll. Ini gairah baru. Ini serius, Pak. Harus lebih maju sebagai evaluasi. Untuknya nanti supaya ada peningkatan. Bukan berarti puas memuaskan itu sambil di situ aja, tapi ya. Ya harus lanjut. Ini harus develop bagian dari edukasi para pelatih. Sepak bola usia dini itu adalah fondasi. Program ini untuk perkembangan percepatan sepak bola nasional. Semangat Indonesia. Merdeka. Baik, selamat pagi. Amin. Selamat pagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada IM Semarang, juga kepada SSG Community yang sudah menyelenggarakan acara ini. Nah, yang terhormat juga para senior ini, Coach Navi, Coach Darno, beserta teman-teman yang lain. Sekilas tadi sudah diperkenalkan, nama saya Guntur Cahya Utomo. Nah, ya, saya kemarin terakhir asisten pelatih di Timnas U19 2017 dan 2013 dulu. Jadi saya dua kali di Timnas U19. Kemudian saya melatih di klub lokal di Jogja sana. Asal saya Jogja, Pak. Aslinya Solo sebenarnya. Tapi saya sudah hampir 20 tahun tinggal di Jogja, merasa orang Jogja gitu. Memegang license B, saya lisensi kepelatihan. Saya terakhir ambil kursus di Sawangan 3 tahun yang lalu. Kemudian saya di sini membawa benderanya adalah Kick Off Indonesia. Jadi kalau sekilas dulu, kalau bapak-bapak sekalian masih belum begitu familiar dengan Kick Off Indonesia, dan cita-cita kami kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh SSG Community, bahwa kami ingin ada development, sedikit berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama ke kepelatihan. Jadi kami menamai diri kami adalah media kepelatihan sepak bola. Jadi kalau dulu bentuknya majalah, kalau sekarang kami bergerak di online dan acara-acara seperti ini. Saya di sini sebetulnya tidak hanya tentang usia muda, tapi saya diminta untuk ngomong tentang sepak bola secara keseluruhan gitu. Jadi kita tiap hari ketemu dengan sepak bola, kita ketemu dengan pemain, kita ketemu dengan lapangan. Tapi mungkin pagi ini kita perlu refresh sedikit dengan apa yang tiap hari. Kadang-kadang kan kita terjebak rutinitas sehingga kita lupa bahwa apa yang kita lakukan itu ada maknanya begitu ya. Baik, ini Timnas U19 waktu di Bali, kami tes di Bali. Yang merah kita itu, ini kami waktu di Denpasar lawan Persedan Denpasar, uji coba. Oke, terima kasih. Baik, kita baru saja menonton sepak bola. Tapi, ini tadi, apakah kita punya definisi yang sama tentang sepak bola? Ini yang perlu kita garis bawahi, karena ini akan menjadi sesuatu yang vital. Tadi ada yang bilang ini teamwork, ini
finishing touch, satu dua sentuhan, collective play, apapun segala macam. Oke, kalau kita sepakat bahwa kita barusan nonton sepak bola, kira-kira apa sih sepak bola yang baru saja kita tonton tadi? Ini, apa sepak bola itu apa sebetulnya? Kita baru saja nonton sepak bola dan kita seharusnya kita sepakat bahwa ini adalah sepak bola. Tapi apakah kita sudah punya definisi yang sama tentang sepak bola? Monggo, Pak. Kalau menurut saya sepak bola adalah sebuah permainan yang dimainkan oleh 11 orang sebagai tim, di mana nanti akan melakukan suatu perlawanan pertandingan dengan tim yang lain. Dan di situ banyak sekali yang dapat kita petik, misalkan tadi yang sudah disampaikan tadi ada team building di situ. Kemudian ada apa kebersamaan dan sebagainya. Nanti kalau saya ceritakan banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Silakan ada yang punya ide lain. Apa itu sepak bola? Monggo. Iya, monggo Mas. Atau teri aja ya? Iya. Sepak bola itu permainan kerjasama dengan tujuan akhir mencetak gol. Oke. Tujuan akhir mencetak gol, kerjasama mencetak gol. Ada yang punya ide lain? Monggo, Pak. Sepak bola ini tadi yang kita lihat bersama. Ya. Itu yang pertama kalau dengan Pak Nek. Untuk permainan tadi yang kita lihat bersama itu tidak menghilangkan atau kerjasama terutama kedisiplinan. Karena kita lihat dari mencume, kemudian kerjasama tim sangat kelihatan bagus, sudah sangat erat untuk permainan di lapangan. Jadi utamanya kedisiplinan dan kerjasama tim itu harus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ada yang punya ide lain? Monggo. Apa itu sepak bola? Baik yang baru saja kita lihat maupun mungkin sepak bola yang semalam ada tonton atau bola di sepak. Oke, bola sepak, bola di sepak. Berarti anakku juga sepak bola, Mas. Monggo, Pak. Sepak bola itu suatu permainan yang di dalamnya terdapat unsur seni. Sehingga kemampuan teknik kemudian skill ball itu sangat-sangat diperlukan. Sehingga membuat orang membuat orang sana melihat sepak bola yang kualitasnya betul-betul ada. Terus itu ya, terima kasih Pak. Itu artistik, sebuah hiburan yang seni yang menyenangkan begitu. Ada lagi, monggo. Satu lagi, monggo Pak. Mungkin hampir sama dengan yang lain. Cuman di sini ada satu pengetahuan lagi adalah ingin mencapai sebuah kemenangan. Itu adalah sepak bola. Siap, mencapai sebuah kemenangan. Baik, aplaus dulu untuk kita semua. Ya, saya suka kalau ini awal yang sangat bagus. Teman-teman mau terbuka, mau mengutarakan pendapat, karena ya di sinilah letak kita mau bekerja bersama, maju bersama itu ketika kita membuka diri. Baik, pertanyaan saya. Kita melihat sesuatu yang sama. Barusan kita melihat cuplian sesuatu yang sama yang kita sepakat itu namanya sepak bola. Tapi ternyata kita melihat yang sama, kita menyaksikan sesuatu yang sama, tapi kita punya definisi yang berbeda-beda. Ini yang kadang-kadang harus kita diskusikan ulang supaya kita satu arah begitu ya. Baik, sepak bola. Kalau kita mengenal, dulu kemarin, gitu ya, kita mengenal ada teknik, ada taktik, ada fisik, ada mental, begitu Pak ya. Ini sepak bola. Ini yang kemudian disebut dengan pendekatan yang isolated, yang terisolasi, gitu ya. Nah, mungkin ada yang tadi mempunyai
mempunyai pandangan seperti ini. Tapi sebelum saya kembali ke sini, saya kembali lagi ke permainan tadi, bahwa kita lihat sekali lagi, saya ingin memperlihatkan sekali lagi. Oke, sekarang silakan diperhatikan apa yang dilakukan oleh tim merah dan apa yang dilakukan oleh tim biru, tim putih. Tim merah sedang ngapain, Mbak? Sedang menyerang. Kok tahu kalau itu sedang menyerang? Menguasai bola. Jadi kalau siapapun di tim, di sebuah permainan sepak bola yang sedang menguasai bola, namanya menyerang, betul ya? Yang tim hitam, tim putih, ini sedang ngapain, Mbak? Sedang bertahan. Jadi siapapun dari tim ini yang dalam sebuah permainan tidak menguasai bola, namanya bertahan. Sebelumnya bola dikuasai oleh siapa? Oleh putih, begitu ya. Artinya putih sedang menyerang. Next. Ini yang terjadi, perpindahan. Ada perpindahan kepemilikan bola dari putih ke merah. Itu namanya apa, Pak? Transisi. Artinya di sepak bola ini momen yang terjadi itu apa saja? Yes. Ada yang lain? Momen yang terjadi di sepak bola? Ada yang mungkin di sini apalah di situ jungkir balik. Di permainan sepak bola ada lain selain momen tiga itu? Pengadil, Pak. Oh, sih. Itu orang, Pak, bukan momen, Pak. Ya. Jadi itu bagian eksternal dari. Baik. Kita sepakat ya. Kita sepakat bahwa di sepak bola itu hanya ada menyerang, bertahan sama transisi, betul? Transisi ada dua pasti. Karena sesaat kita kehilangan bola namanya transisi negatif, sesaat kita merebut bola namanya transisi positif. Baik ya. Kita sepakat, Pak, ya, bahwa sepak bola itu ada menyerang, bertahan, dan transisi. Ternyata kalau sepak bola itu indah, itu adalah hasil dari latihan sepak bola, bukan latihan seni, gitu ya. Jadi memang outputnya adalah sesuatu yang indah, memang ya. Tapi didasari oleh sebuah proses latihan sepak bola. Kembali lagi ke sini, bahwa sepak bola itu ada menyerang, ada bertahan, dan ada transisi. Mau sepak bola di Semarang, mau di sepak bola di Jakarta, mau sepak bola di Korea, mau sepak bola di Italia, mau sepak bola di Afrika, sama, Pak. Semuanya hanya menyerang, bertahan, dan transisi. Tidak ada lain sepak bola di Afrika dan mungkin di Indonesia sedikit, Kusanavia, ada tinjunya gitu lah. Oh, banyak. Oke, kita ngomong sesuatu yang ideal, bahwa di dunia manapun sepak bola itu hanya menyerang, bertahan, dan transisi. Hanya itu. Itu berulang-ulang selama 90 menit. Besok main lagi ya itu. Kita mikir nyerang, kita lawan pegang bola namanya bertahan dan transisi. Sampai di sini kita deal ya, sepakat ya. Sepakat ya bahwa sepak bola itu menyerang, bertahan, dan transisi isinya. Oke ya. Baik. Oke, next. Don't stop.